Selamat datang salam urban farming pekarangan. Saya memiliki beberapa pohon tomat tabulam pot yang berbuah cukup lebat nih, dengan pot yang bisa terbilang kecil. Apakah teman-teman penasaran bagaimana cara saya melakukan pemupukan pada masa generatif? Mari kita simak bersama. Satu minggu sekali, kita bisa aplikasikan pupuk Merauke, Mutiara Grower, dan Karate Plus Boron. Merauke Grower ini adalah pupuk NPK majemuk yang ditujukan untuk menunjang fase generatif pada tanaman. Unsur hara makro primernya ada N sebesar 15%, P 9%, dan K sebesar 20%. Serta makro sekunder magnesium 1% dan sulfur 3,4%. Untuk makro sekunder kalsium, kita bisa mendapatkannya dari Merauke Karate Plus Boron yang mengandung nitrogen 15,5%, kalsium 26%, dan boron sebesar 0,3%. Untuk aplikasi, cukup diberikan 1 sendok teh sampai 1 sendok makan tiap minggu saja. Sebagai penyelingan, 2 minggu 1 kali dapat diaplikasikan Merauke Kalinitra dan MKP sebagai pengganti Merauke Grower dan Karate. Dengan dosis 1 sendok teh yang ditaburkan pada pot tanaman tomat. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan cara pengocoran. Dosis yang dapat digunakan adalah 10 gram MKP dan 10 gram kalinitra yang dicampur dengan 1 liter air. Campuran ini dapat digunakan untuk 4 tanaman yang berbeda dengan takaran 250 ml. Cangkang telur yang telah dijemur dapat digunakan sebagai tambahan untuk pupuk kalsium alami, atau biasanya saya campurkan saat membuat media sebelum pindah tanam. Untuk pupuk foliar atau daun, kita bisa menggunakan Gandasil B yang mengandung unsur makro dan mikro, serta vitamin yang cukup lengkap. Untuk dosis dapat diaplikasikan 1-3 gram per liter air 1 minggu sekali. Bisa juga dikombinasikan dengan hormon pertumbuhan, contohnya hormon Dignasa ini, dengan dosis 1 cc per liter air. Atau dapat juga menggunakan pupuk mikro kompleks lengkap seperti Merauke Vitoflex.
Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Video mengenai urban farming lainnya dapat disaksikan di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri, salam urban farming Pekarangan.